satu. Bola kali. Oh, mengenai dan kita lihat sendiri itu pertahanan Brunei. Saya maku alam. Sebuah heading yang sangat baik dari Hoki Carak. Ya, kita lihat kembali proses terjadi gol dari sebuah sepak pojok. Masuk. Perkuat Indonesia di Asian Games. Lakukan sudah dan masuk. Tahun 1990, Ramadan Sananta. Sebuah Esawi. Ricky Kabuaya sutik dan keras. Ah, dan kita saksikan bola rebound Ramadan Sananta. Si Sadil membawa bola angkat langsung. Gol! Sadil Ramdhani, umpan yang matang, tandukan yang Oh, ada Dimas shooting langsung dan gol! Biasa, kerja keras, kecerdikan dan kemudian tembakan yang tidak ada Sadil Wolf berdiri bebas Sadil dan ini dia. Kontrol yang baik Sadil Wolf dan cutback kepada Hoki Caraka. Kirido umpan langsung di kotak penalti arahkan pada Hoki dan peluang terbaik dari Ando. Inilah gol ke-7 Egy Maulana Fikri buat tim nasional Sadil Wolf. Ada Egy lagi di tengah sendirian dan gol 3-0. Sebuah proses gol yang sangat macan, manis dan cantik tadi. Kuat kita lihat dan lakukan sudah akibat penalti yang didapatnya. Lihat bagaimana tenang sekali mengarahkan bola ke tengah. Tidak angkat Asnawi di kotak penalti. Oh, shooting langsung dan gol. Operan-operan membelah pertahanan Brunei dari kanan maupun kiri. Cepat, terlepas kita lihat. Dan gol. Kita lihat Bung Wesley. Pagi yang kita lihat, Ali lagi angkat kotak penalti, terlewat dengan gol. Buangan dari Jordi Amat, Rafael, susah masuk, oh di tengah, shooting langsung dan gol. Yes. Dan dia melihat bagaimana gerakan tanpa bola dilakukan oleh tidak offset, hati-hati Indonesia dan oh Tuhan aman tadi, bolanya berhasil dilebut, ada counter attack dan tidak bisa ditutup, masih Ricky Kabuaya, sangat baik dan gol. Iya, kita lihat juga bagaimana sebuah kontribusi besar yang di lakukan sudah berbahaya dan gol. Tendangan sudut yang dilakukan oleh Tom Hayes sangat manis, sangat baik. Raktar menusuk, kita lihat dari kotak penalti. Masih Raktar, shooting Raktar dan kita lihat melewati 2-3 pemain, posisi kosong, kaki kiri dan langsung dan Edo. Apa yang terjadi dan oh dan gol. Tembakan Edo membentur Ramadan Sananta sundulan dan kemudian di Aiman Hussein. Tinggal lewat gol penalti tadi. Oh. Kesalahan pemain kita sendiri, tapi tetap peluang masuk. Fortune for Indonesia, but my word, from Hamakano, edge of the box, Musab, deflection, works hard, oh, and it comes off. Look right across that line. Well, what an effort. How far out is that? And what a goal.
But half chance is what a point. Just rifles it in. Lutfala. The referee. Real chance on the far side. It's through it. Oh! Look at this. 18 yards. Just curled it. What with the delivery. Flicked out. Oh, it's a... And then one from no distance at all. The area. Oh, and it hasn't been cleared. Great chance. And there's the opening goal. Who just didn't deal with it. 6 yards. China on the move once more. It's a really good ball. It could be two. Will have given them plenty of hope. That looks comfortably onside. Headed clear. Over to the edge of the box, though. And it's in. The Dutch-born midfielder. It's a Marita. Canada. And it's in. And an easy little tap-in for Ogawa. Aiori onto Mitoma. Oh, and off the post, international goal for the Monaco attacking midfielder. Onto Marita, Marita! Oh, it's that bad. And then when Marita strikes, Sugawara can't shoot and score. In pass for Dong, nobody comes out to meet him. Wagner pulls it back to the edge of the penalty area. Marcelino! No penalty given then. Wagner finds Marcelino. Superb! Still for Marcelino! Still Marcelino! Marcelino is blocked, gets the break, and oh, the cheeky.